Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita ceria, sehat. Kita ceria, sehat, semangat dan pasti akan lega. Okey, di pagi hari saya nak buat roti telur atau dipanggilkan sandwich telur bercampurkan sosis ya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di bawah. Okey, kita tengok bahan-bahan dia ya. Okey, ni bahan-bahan dia. Kita ada sosis, roti. Ini telur yang saya baru rebus. Telur ni kita rebus dulu. Selepas rebus kita rendam dalam air sebab nak cepat ya. Dia sesuai untuk makan anak-anak yang buat petang, minum petang. Kemudian kita kopikkan dia. Ini amat mudah, simple untuk kita nak bekal anak-anak ke sekolah ya. Setelah kita dah kopek telur ni, kita gorengkan sosis dia dulu ya. Okey, kita gorengkan sosis dia dulu. Saya tak buat di waktu pagi ya. Saya buat setengah hari. Sebab pagi-pagi saya sibuk. Hari ini saya awal sikit bangun untuk siap sarapan anak. Okey, kita masak. Kita angkat dia. Kemudian kita potongkan telur ni, kita keluarkan kuningnya.
keluarkan kuning semua. Kita ambil telur ni, kita potong-potongkan dia ya. Saja. Okay. Kemudian kita potongkan sosis ni. Macam ni buat ya. Potongkan 4. Okay. Potong macam ni saja. Kita nak hancurkan ya. Kemudian kita ambil mayonis. Adik pergi ambil beg dalam kereta. Beg. Beg dia. Betul air adik pun letak ini lagi. Kita dah siap macam ni. Kita boleh masukkan ke dalam roti ya. So kakak pakai tudung adik. Okay. Macam ni saja ya. Kemudian kita tutup dia. Macam dia kita boleh potong. Tidak nampak ya. Kita potong dia macam ni. Okey, dah jadi. Okey, inilah hasil roti sandwich telur. Inilah hasilnya ya. Sangat sedap ya, sesuai untuk anak-anak yang nak ke sekolah bawa bekal. Okey, next video seterusnya. Bye bye.